Nah, oke guys, jadi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian nih, ikan gue ada dua apa ya, pesanan ikan tuh mati semua, ada dua ikan. Jadi ciri-ciri box yang ikannya mati itu yang pertama pasti bau cuy, itu udah pasti pertama nih apa namanya, paketnya tuh pasti bau, bau banget, dan udah kecium sih, ini juga emang dari awal udah kecium. Itu bau banget dan astagfirullahaladzim, benar-benar bau busuk itu kayak bangke gitu. Nih, kita buka aja. Di sini udah apa ya? Kayaknya tuh udah tewas pasti, cuy. Dan buat kalian yang bisa nebakin ikan apa ya, silahkan komen di bawah. Gua enggak mau ngasih tahu jenis ikannya. Biar kalian aja yang nebak-nebak ya kan. Karena tuh, lihat di sini tuh udah pasti buka ini nih, asrul aja bau banget nih cuy. Tuh, airnya tuh udah apa semua, udah kotor lah, udah tuh, udah kayak gitu. Udah hancur lah, badan-badan ikannya juga udah pada hancur, udah kerendam lama biasanya kayak gini. Ini bau banget sih asli. Tuh, makanya kalian jangan pikir gua mesen paket itu ada nggak ada yang mati. Ada cuy, ini nih kayak gini no, mati lagi tuh. Ayo tebak ini jenis apaan. Nah, ini yang paket kedua juga sama, ini baunya asrul, ini lebih sih yang ini nih, yang paket kedua ini baunya tuh lebih parah, pas dicium aja udah bau banget ya kan. Gue juga nggak ngerti, udah keoblak-oblak kayak ini dia nih. Nah, jadi langsung kita buka aja. Kalau kalian nih masen paket pas awal datang udah bau, wah itu udah pasti mati cuy ikannya cuy, parah sih. Makanya kita harus nanya ke sellernya ini kira-kira aman kan ke kota kita, ke ini kita gitu. Semua emang ya namanya hari apes ya, kita juga nggak bisa, ini namanya takdir ikannya mati ya kan? Mau gimana, tapi ini udah gua apa, ajukan pengembalian dan itu direspon baik sama seller-sellernya kok. Jadi makanya gua nggak mau ngasih tahu nama-nama seller, yang penting kita udah pada tanggung jawab semua. Di sini gua pengen ngasih tahu ke kalian aja tuh kayak gini nih, kalau keadaan gue juga mesen paket juga ada matinya gitu, ininya ikannya nggak hidup semua tuh. Ini size 15 sentian. Nah, kalian buset ya, lu lihat aja tuh airnya udah kayak air got ya. Jadi mungkin segitu aja informasinya. Oke, okay. Thank you yang udah nemenin gabut gue nih. Kasih.